Hai football lovers, kembali lagi di channel Chanjazir Sport. Seperti biasa, kali ini saya akan membagikan informasi terbaru seputar sepak bola. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Thailand versus Indonesia segera berlangsung. Jelang persiapan tersebut, Egy Maulana Fikri mengatakan kami yakin bisa memenangkan pertandingan. Egy Maulana Fikri, pemain tim nasional Indonesia, meminta dukungan penuh para supporter dimanapun berada untuk menaklukkan Thailand pada laga final Piala AFF 2020 yang leg pertamanya digelar di Stadion Nasional Singapura, Rabu 29 Desember 2021. Kami mau menjadi juara dan saya berharap kalian semua memberikan dukungan dari manapun. Kita harus terus bersama melewati ini semua, kata Egy Maulana Fikri. Mengutip Antara, Egy mengaku terharu dengan sokongan masyarakat Indonesia untuk skuad Garuda selama Piala AFF 2020, terutama ketika mereka berlaga di leg kedua semifinal melawan Singapura yang berlangsung dramatis. Pesepak bola klub Liga Slovakia, FK Senica, itu melihat beberapa rekaman video yang mendokumentasikan masyarakat menonton bersama sekeluarga maupun kerabat. Itu pertandingan leg kedua melawan Singapura. Memang laga emosional bagi saya dan pemain lain. Saya tak tahu bagaimana menggambarkan dukungan supporter, tapi itu gila. Saya berterima kasih atas dukungan supporter, tetapi perjuangan kami belum selesai, kata Egy menambahkan. Terkait tim nasional Thailand, pria berusia 21 tahun itu menilai skuad berjuluk Gajah Perang itu punya kualitas di atas Indonesia. Akan tetapi hal tersebut tak lantas membuat timnas Indonesia minder dan ciut. Bola itu bundar dan kami yakin bisa memenangkan pertandingan itu. Kami akan bekerja keras sebagai tim sampai titik darah penghabisan. Kami ingin membawa trofi juara itu ke Indonesia, kata Egy menambahkan.